khusus bagi teman-teman yang di Malaysia, saudara-saudariku serumpun, saya Adi Hidayat dengan ini menyampaikan kepada Anda semua, ya, kita Muslim sama-sama kita bisa berbagi bagi Anda satu warga Malaysia yang bisa, ya, menjadikan teman Indonesianya untuk bisa berbagi, ya, sekali lagi bagi Anda teman-teman saudara-saudariku di Malaysia yang bisa berbagi dengan orang Indonesia sehingga bisa meringankan beban mereka di sana, di tempat Anda tinggal yang mungkin mereka juga telah berkontribusi banyak untuk kebaikan yang ada di sana. Maka demi Allah, setelah lockdown ini, setelah selesai semuanya, saya akan kunjungi negara Anda dan saya akan berjumpa dengan Anda. Setiap Anda yang bisa membantu warga Indonesia, maka saya akan ajarkan Anda untuk menghafal Al-Quran tanpa meminta spesial pun dari Anda. Saya akan kunjungi Anda, saya akan berikan pada Anda bagian dari pengajarannya, saya akan datang sendiri, saya bayar sendiri, ya, saya kalau perlu sewa tempat sendiri, saya akan ajarkan semua Anda. Ya, Anda bantu satu orang Indonesia, maka saya akan undang pada saat itu, dan saya akan berikan apa yang saya mampu untuk Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan semoga hisab kita diringankan oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, semoga Allah meringankan keadaan kita, semoga Allah menyayangi kita semua, dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan bersabar atas keadaan yang kita lalui saat ini, dan semoga dengan ini amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang wafat dalam keadaan terkena COVID-19 benar-benar jadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disabarkan seluruh keluarganya, diringankan semua bebannya, dan semoga kita diberikan pengingat yang luar biasa dengan adanya musibah ini untuk ingat kepada Allah bahwa semua keadaan tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dengan keadaan ini saja kita begitu khawatir luar biasa, maka kita mesti lebih khawatir lagi dengan keadaan hari kiamat yang mungkin lebih dahsyat dari apa yang sekarang kita hadapi. Semoga Allah meringankan dan merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una tubna ilayka tawbatan nasuha. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal bala wa qorona ya rabbal alamin. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal bala khassatan qorona ya arhamar rahimin. Allahumma arfa' 'anna al-waba wal bala khassatan qorona ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih teman-teman, berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.